Di Johor, cubaan seludup masuk kira-kira 138,000 paket rokok kretek ke negara ini melalui persisiran pantai Tanjung Kelisa, Bandar Penawar, Kota Tinggi berjaya dipatahkan pasukan polis marin PPM Wilayah 2 Johor. Bagaimanapun, pemandu lori yang membawa rokok-rokok tersebut berjaya meloloskan diri. Komander PPM Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Muhammad Yusof Mahmud berkata, rampasan itu hasil serbuan pegawai dan anggota Unit Risian Marin URM PPM Wilayah 2 bersama Task Force Markas Operasi PPM Tampoi pada jam 10.15 pagi Rabu lalu. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit menggunakan nombor pendaftaran palsu. Kesemua rampasan termasuk lori dibawa ke markas PPM W2 Tampoi untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut bagi memburu individu atau sindiket. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 kerana mengangkut dan membawa barang yang dilarang.